Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Deddy Lim. Kali ini saya mau mengunjungi salah satu seller di Kota Wates ya, di Kota Wates, Yogyakarta, yaitu Mbak Drika. Dan kita akan coba grebek gudangnya. Teman-teman pasti penasaran seperti apa bisnis Mbak Drika, karena Mbak Drika sudah pernah saya undang sebelumnya di channel YouTube saya untuk membahas mengenai bagaimana berjualan dari kota kecil. Nah, sekarang bisnisnya Mbak Drika ini makin berkembang, makin besar. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman semuanya, kita pergi ke Wates mengunjungi langsung gudangnya Mbak Drika. Tapi sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel saya ini dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan sama info-info terbaru dan juga video-video terbaru dari saya. Dan teman-teman juga bisa follow sosmed saya ya, ini ada Instagram saya, supaya kita juga bisa berinteraksi melalui sosial media, karena saya cukup aktif untuk berinteraksi di Instagram. Semoga kita bisa bersapa ria di Instagram saya. Oke, yuk kita berangkat. Kita sepertinya sudah hampir sampai, teman-teman. Ini udah deket. Kalau dari saya belum pernah kesini sih. Ini lokasi gudangnya ya. Kalau saya sudah pernah ke tokonya. Dan ini kita langsung ke gudangnya aja, kita grebek gudangnya sekitar 200 meter lagi. Ini dia. Kita cari parkir dulu ya. Kita parkirnya di sini aja di pinggir jalan. Kita langsung masuk ke dalam ke tempatnya Mbak Drika ya. Oke, sekarang saya sudah di tempatnya Mbak Drika dan inilah kondisi gudangnya Mbak Drika ya. Jadi ini gudangnya, ada juga tokonya. Nah, kita mau menyapa dulu Mbak Drika. Halo, halo Mbak Drika. Apa kabarku? Baik, baik. Ya, ikut-ikut ya. Nah, jadi wow, ini progres yang luar biasa banget. Jadi ini kondisi di gudangnya seperti ini dan ini banyak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti akan saya tunjukin semua di setiap sisinya. Ini total ada sudah berapa ini Mbak Drika? Total sudah berapa ratus juta ini? Udah banyak banget. Nah, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dikit sama Mbak Drika. Ini Mbak Drika, dari sekian banyak produk yang ada di tempatnya Mbak Drika ini, ini ngambilnya dari distributor atau sudah produksi sendiri? Puji Tuhan udah produksi sendiri kok, 70%. Jadi konveksi sendiri ya? Iya, betul. Oke. Membantu UMKM kita yang sekarang sudah terpuruk. Ya, setuju ya. Jadi ini teman-teman, jadi sekian banyak produk ini sudah produksi sendiri. Jadi kalau di sini statusnya Mbak Drika ini bukan lagi distributor, tapi ini adalah produsen. Dan by the way nih, dari sekian banyak ini udah masuk ke media pemasarannya kemana aja? Ini kita lagi coba building website sendiri. Kemudian, web sendiri. Iya, website sendiri. Pengen yang benar-benar bagus gitu. Tapi untuk yang udah jalan itu ada di Lazada, kemudian Lazada, di Shopee. Iya, untuk IG sama Facebook kita udah jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang juga tertarik nih, misalnya pengen jualan, itu kalau lihat produk-produknya Mbak Drika enaknya di mana? Kalau yang stoknya selalu ada itu selalu di IG. IG selalu ada Instagram banyak. Ya. Iya, di Instagram. Kalau nama Instagramnya apa, boleh tahu? Iya, boleh banget kidosaurus.id. Kidosaurus nih teman-teman, lihat ya di layar ya. Namanya Kidosaurus, teman-teman bisa follow juga. Dan teman-teman kalau tertarik ingin menjualkan, ini terima reseller nggak, Pak? Banget. Terima reseller juga. Jadi teman-teman ini jangan khawatir, kalau dari sisi harga kompetitif banget. Harganya spesial ya buat teman-teman yang ingin jadi reseller ataupun teman-teman yang ingin jadi dropshipper ya. Jadi teman-teman nggak mau repot, teman-teman tinggal ambil foto-fotonya di Instagram. Betul. Ready semua. Tinggal teman-teman mau jual di sosmed teman-teman atau mau jual di marketplace, Lazada, Shopee dan lain sebagainya, bisa. Begitu ada order tinggal kontak Mbak Drika. Kontaknya kemana, Mbak? Kalau mau lebih cepat, otomatis bisa di kidosaurus.id /CS. Oh gitu. Iya. Ya, catat ini ya. Nanti teman-teman bisa hubungi di sana atau WA juga bisa.
WA bisa banget, itu yang kidosaurus.id yang / CF itu langsung kehubung ke WA. Oh gitu, ya. Teman-teman bisa langsung kontak ke WA-nya, teman-teman akan langsung di handle sama CS-nya Mbak Tika nih. By the way, ini yang ngurusin CS-nya ada berapa orang? Kalau marketplace ada sendiri, tapi khusus untuk yang kidosaurus ini ada dua. Ada dua orang nanti spesialis buat handle teman-teman. Jadi kalau jangan khawatir ya, jangan khawatir nggak kelayan ya. Jadi kalau memang nanti semakin banyak teman-teman yang tertarik untuk jualin produknya Mbak Drika juga, adminnya pasti ditambah, bener kan? Nah ini teman-teman, kalau teman-teman saya lihat nih produk-produknya keren-keren banget ya. Selain ada produk yang ini baju-baju anak ya, baju-baju anak, kaos-kaos dan lain sebagainya. Oh, ada apa? Ada singlet juga. Singlet, ya kaos, ini semua saya tunjukin. Dan ada juga barang-barang import ya kalau. Iya, betul banget iya. Kok. Selain produksi, Mbak Drika juga import barang langsung dari China ya. Jadi betul. Bisa dijamin nih harganya oke banget. Dan buat teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk menjualkan produk ya seputar pakaian anak-anak, pakaian bayi, nah ini ada salah satu solusi nih buat teman-teman yang bingung mau mulai bisnis online dari mana, mau jual apa, ini salah satunya, ini salah satu produk terlaris nih. Boleh tahu nggak Mbak, kalau pemasaran terbaiknya Mbak Drika nih saat ini di mana? Masih di marketplace kok. Masih di marketplace ya, di Lazada gitu ya. Betul. Nah, di Lazada. Untuk setiap harinya nih berapa kira-kira berapa bisnis produk yang bisa dikirim nih dari sekian banyak? Oke, untuk contoh satu produk aja ya, kok. Untuk produk yang ini dengan seriannya biasanya kita bisa jual sampai 500 juta setiap hari? Iya. Wow. Yang ini lumayan best seller karena ini kaos untuk anak ya? Iya, itu kaos harian. Jadi, kalau anak-anak kan cepet tuh, wah, makan cepet kotor. Jadi maunya tuh yang harga bersahabat, tapi banyak gitu, dapat banyak. Ini untuk anak usia berapa nih? Nah, spesialnya kita itu ada size dari kecil sampai 12 tahun. Dari bayi sampai 12 tahun dengan gambar yang sama. Biasanya kan kalau anak-anak tuh kan maunya kembaran kakak adik. Dan kalau di pasaran di tempat lain nggak akan ada size dari 1 sampai 12 tahun diproduksi dengan motif yang sama. Kenapa? Karena biasanya mereka lebih nyasar ke yang kakaknya aja atau adiknya aja. Jadi kakak adik nggak bisa kembaran. Kebetulan kalau di kita spesialisnya di situ bisa kembaran dari bayi sampai. Wow, luar biasa. Ini contoh seperti ini ya. Ini salah satu untuk 6 tahun ya. 6 tahun dan teman-teman bisa melihat di bagian sini ada logonya Kidosaurus ya. Ini artinya ini memang produk yang diproduksi langsung oleh Mbak Drika. Jadi ini brandnya, kalau di tempat saya brandnya Jackson. Kalau di sini brandnya adalah Kidosaurus. Jadi kalau teman-teman yang bingung mau jualan apa, selain jualan pakaian anak nih, teman-teman juga bisa nih mau jualan spray di tempat saya juga boleh ya. Kalau teman-teman tertarik untuk jualan spray di tempat saya, kontaknya di sini ya. Teman-teman tinggal kontak aja CS saya, lalu bilang aja mau jadi reseller atau jadi dropshipper. Kita juga melayani. Jadi teman-teman jangan ada alasan untuk tidak memulai bisnis sekarang, udah zamannya digital. Teman-teman semuanya yang penting itu mulai dulu ya. Mulai lalu kembangkan kemampuan yang kalian miliki dan jangan mudah putus asa. Sekarang peluang itu banyak banget. Kalau teman-teman ingin memulai, apa aja bisa dijual. Dan ini salah satunya adalah referensi yang saya bisa berikan. Ini Mbak Drika sudah pernah saya undang ke channel YouTube saya untuk sharing. Beliau ini tinggalnya cuma di kota kecil, di kota kecil di Jawa Tengah, di Jogja ya, namanya Kota Wates. Di sini sepi. Di sini sepi teman-teman. Jadi kalau di sini Mbak Drika buka toko seperti ini, itu yang datang ke toko setiap hari itu bisa dihitung dengan jari. Betul. Paling-paling nggak sampai 10 orang. Dan itu kebanyakan mereka hanya ambil barang untuk dijual lagi di marketplace ataupun dijual di online. Jadi dari sekian banyak produk yang ada di toko ini, rata-rata diambil sama reseller dan dropshipper. Nah, tinggal pilihannya kamu mau nggak jadi orang berikutnya yang sukses juga jualan online. Nggak usah bingung, modalnya nggak usah banyak-banyak, nggak harus sampai puluhan juta, ratusan juta. Yang penting kalian bisa ambil foto-fotonya di Instagram tadi. Betul. Kidosaurus, tinggal download dan kemudian posting di tempat kalian. Kalian bisa mulai berjualan. Oke. Nah, sekarang saya mau sambil lihat-lihat nih, muter-muter dulu. Boleh, lihat produk-produk apa aja yang ada di tokonya Mbak Drika ya. Buat teman-teman yang mau nyoba jualan, karena jualan kan okenya tuh kalau satu toko langsung full gitu lah ya, langsung lengkap. Jadi selain kaos,
enaknya tuh langsung jualan celana. Nah, celana ini kita ada celana jeans pendek. Ini yang versi bagus, versi agak tebelan. Kalau mau yang untuk bayi juga ada. Kalau bayi biasanya dia butuhnya bahannya lebih tipis karena supaya dia lebih enak bergerak. Nah, celana jeans seperti ini, jadi dia bahannya lebih tipis. Kemudian pinggangnya harus lebar supaya nggak terlalu mepet banget di pinggang dan nggak menyebabkan gatal. Ini murah banget. Kalau misalkan grosir cuma Rp29.000, di tempat lain mana ada. Ini ada dari size bayi 6 bulan sampai anak 10 tahun. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini karena bahannya agak tebel, jadi bisanya cuma dipakai anak-anak di atas 2 tahun. Kemudian selain kaos dan celana, kita juga ada kemeja. Sesekali kan pengen terlihat casual, tapi enggak melulu kaos ya. Jadi kita juga produksi kemeja cewek. Kemudian kita kasih aksen juga di sini. Kemudian yang celana-celana jeans tadi, ini juga ada beberapa. Ini cuma beda proses washingnya aja, tapi buat variasi lah, jadi nggak melulu harus jeans biru polos ya. Kita nyoba variasi lain, ini juga sama harganya, grosir itu cuma Rp29.000. Kemudian size-nya dari size 1 segini ya, ada sampai size 10 tahun gitu. Kalau temen-temen mau produk yang import, itu juga ada, kita nyediain. Aku ambil contoh ini, bestseller banget di tempat kita. Ini murah, brosirnya 4 pieces cuma Rp33.000. Halus, asli halus bahannya, dan ini asli import. Ngambil dari Yiwu. Kita stoknya ada ribuan. Asli keren banget, ini ada yang cowok juga, ada versi yang bulu-bulu. Oh, ini yang cowok. Mari kita buka. Kalau misalkan mau ngambil grosir, sebenarnya juga nggak harus banyak ya, nggak harus 6 pieces, 12 pieces, enggak, 3 pieces aja udah oke tuh untuk memulai, supaya teman-teman juga tahu nih kira-kira customernya teman-teman tuh maunya yang cowok aja atau cewek aja atau size berapa. Ini produk kita yang Kidosaurus, ini baru aja selesai jahit, baru aja di drop kemarin sore. Nih, baru aja selesai jahit. Ini singlet, port kita juga. Kemudian yang ini supaya lebih lengkap harus ada merek lain, Momfi. Kemudian ada beberapa merek lain juga. Ini Mi Angel, teman-teman pasti juga udah tahu. Kemudian, yuk kita kesini. Ini stock Victoria ya. Kemudian ini yang import Adi. Ini yang perintilan-perintilan kecil, ini impor juga supaya lengkap ya, tokonya supaya lengkap karena produk baby. Ini juga perintilan kecil, kadang-kadang kita bikin ini sebagai hadiah juga. Ini meja Adi, mohon maaf. Kemudian ini kita juga punya special packaging untuk yang Kidosaurus. Kemudian mari kita kesini. Yang di sini stok khusus untuk Lazada, jadi nggak boleh diambil-ambil. Kenali mbak-mbak admin yang cantik, tapi jangan di DM ya, karena semua sudah tunangan. Nggak ada yang single ya? Nggak ada. Ini produk kita yang jeans tadi, ada dress jeans juga. Ini di sini. Kemudian ini duster. Tapi kebetulan ini punyanya Lazada, jadi ini nggak bisa diambil juga. Yang di sini juga stoknya Lazada, jadi nggak bisa diambil. Yang bisa diambil masih yang kita punya kontrol stok sendiri. Ini. Itu juga masih bisa. Oke, ini ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah melihat tur di gudangnya Mbak Drika. Ini baru salah satu gudangnya ya. Masih ada di gudang yang lain. Jadi
untuk masalah stok, teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan dilayani oleh Mbak Rika. Buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dan jualan khususnya baju-baju anak-anak, baju bayi, langsung kontak Mbak Rika di nomor di bawah ini ya. Langsung gercep pokoknya ya, supaya teman-teman itu jadi orang pertama yang bisa memulai bisnis. Dan ayo kita perbaiki ekonomi kita, walaupun COVID, kita jangan menyerah dan kita mulai, dan semoga kita semua bisa diberkati melalui pekerjaan kita masing-masing. Oke, dan sekarang saya mau pamit sama Mbak Rika, dan sukses terus buat Mbak Rika dan buat kita semua. Oke, see you.